kerasa nih ya, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Udah siap belum sama menu-menu lebarannya? Kalau saya sih udah siap. Biasanya tuh di setiap keluarga punya menu-menu andalan yang berbeda-beda. Kalau di keluarga saya contohnya, itu kita menyiapkan ketupat. Ada semur daging kerbau. Ada juga sayur pepaya, sambal goreng ati, dan pastinya opor ayam. Dan yang gak ketinggalan adalah sambal terasinya dong. Nah, gimana nih kalau di keluarga kamu? Kali ini saya mau menyiapkan salah satu menu andalan saya, yaitu sambal goreng ati. Simak yuk videonya. Happy makalah. Thank you.
Untuk resep lengkapnya, kamu bisa follow Instagram saya di bawah ini. Jangan lupa juga ya, follow dan subscribe YouTube channelnya. Oke, sampai bertemu lagi di menu-menu dan juga food traveling saya selanjutnya. Pastinya di Turki.